بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا زمن رسول الله صلى الله عليه وآله حدث Peristiwa yang bukan saja menggemparkan penduduk Madinah, tapi yang menyebabkan langit juga berguncang. Pada waktu itu menyebar berita bohong tentang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat terlibat. Dalam penyebaran apa yang kita sebut sekarang sebagai hoax, walaupun tidak menggunakan media sosial, ditudinglah bahwa salah seorang istri nabi terlibat dalam tindakan asusila. Berita itu menyebar luas karena ini berkaitan dengan kehormatan keluarga nabi, berkaitan dengan umul uh, umul mu'minin Allahu anhunna dan kemudian turunlah ayat yang membersihkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wa wasallam dari tuduhan seperti itu yang dilakukan mula-mula berasal dari satu kelompok orang saja innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minhum. Sesungguhnya orang yang datang membawa berita dusta itu adalah sekelompok di antara kamu, kata Al-Quran. Artinya di antara sahabat Nabi. Di antara kalian itu ada orang yang menyebarkan dusta tentang yang menyangkut kehormatan keluarga Nabi. Dan kemudian Al-Quran berkata, Laula idh sami'tumuhu Zunnal mu'minuna wal mu'minatu bi mu'minati bi anfusihim mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin Alangkah baiknya kalau kalian mendengar berita seperti itu kalau kalian mendengar berita yang menyangkut kehormatan seseorang kalau apakah itu uh, menyangkut keluarga Nabi atau keluarga kaum mukminin yang bisa menjatuhkan kehormatan mereka, sebaiknya sebelum jelas apapun kalau itu hanya berita-berita burung aja kata Al-Quran, laula Dan alangkah baiknya kalau kalian mendengar berita seperti itu, zonal wal nawal mukmini bi anfusihim khaira mestinya kaum mukminin dan mukminat itu memelihara husnudzon zonnal mukminuna mu'min, wal mukminat bi anfusihim khairor dia berhusnudon berbaik sangka dan langsung saja berkata untuk menghindari tersebarnya berita buruk itu wa qalu ifkun mubin ini kebohongan yang sangat jelas dan kemudian Allah mengancam bahwa orang-orang yang menyebarkan fitnah itu, menyebarkan berita dusta yang menyangkut kehormatan itu, atau orang yang mempergunjingkan itu, sebetulnya mungkin mereka mengira itu adalah sesuatu yang ringan, padahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah maksiat yang sangat besar. Mestinya orang mukmin itu kata Al-Qur'an, "Walau la id hukul Alangkah baiknya kalau kamu mendengar seperti itu kamu berkata, ma yakunu lana an natakallama bihadza." Kami tidak akan ngomong seperti ini. "Subhanaka hadza buhtanun nadzim." Maha Engkau Tuhan, ini betul-betul buhtan, fitnah yang sangat besar. Kemudian Allah mengancam orang yang menyebarkan hoax, Menyebarkan fitnah atau dengan kata singkat mempergunjingkan orang-orang dengan menjatuhkan kehormatannya, itu menyebarkan beritanya saja sudah mengundang laknat. Jadi, kalau saudara mendengar satu berita di WA saudara, di WhatsApp saudara, di media sosial saudara, saudara mendengar berita dusta. ...saudara membaca dan kemudian saudara broadcast lagi kepada yang lain... ...saudara akan kena fitnah. Saudara akan dikutuk Allah subhanahu wa ta'ala. <tik> Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan, membroadcast berita-berita keji itu... ...di tengah-tengah orang yang beriman lahu madzabun alimun fid dunya wal akhirah bagi mereka azab yang pedih perhatikan azab yang pedih fid dunya wal akhirah di dunia saudara so, yang membroadcast itu membroadcast fitnah membroadcast pergunjingan membroadcast sesuatu yang menjatuhkan kehormatan orang lain saudara akan mendapat siksa fid dunya wal akhirah di dunia dan di akhirah dan Allah tahu apa yang kalian tidak ketahui. Walau la fadlullahi alaikum sekiranya tidak ada anugerah Allah bagi kalian dan kasih sayangnya, pastilah kalian semua akan terjerumus dalam kebinasaan itu. Wa anna ra'ufur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Dan lebih dari itu, orang yang menyebarkan fitnah, menyebarkan pergunjingan yang menyangkut kehormatan seorang mukmin dan seorang yang bersih dirinya itu akan dilaknat di dunia dan di akhirat dalam surat An-Nur selanjutnya ayat 23 Innal ladhina yarmunal al muhsanat al-ghafilat al-mu'minat fid dunya wal-akhirah azabun azim Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, mereka kena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Saudara-saudara para pecinta Ahlul Bait, para pemirsa Hadi TV, jangan menganggap enteng. Kamu kira itu rendah, itu mempergunjingkan orang lain itu. Di hadapan Allah, itu dosanya sangat besar. Bahkan dalam hadis-hadis disebutkan dosanya mempergunjingkan itu lebih berat daripada dosanya berzina. Kalau orang juga menuduh seseorang berzina dan mempergunjingkannya, saudara berdosa berlipat ganda satu dosa ribah yang lebih berat dari jinah, dan kedua dosa berzinanya juga. Jadi orang lain yang melakukan perzinahannya tapi saudara yang menanggung dosanya juga karena menyebarkan hal seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Tadi kita menyebutkan akibat-akibat dari pergunjingan atau ghibah. Akibat yang pertama menurut Al-Qur'an, orang yang suka ghibah itu akan mendapat siksa di dunia dan di akhirat. Jadi Allah akan menghukum dia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menurut era Al-Quran, orang yang ghibah itu akan dilaknat Allah di dunia dan di akhirat. Dilaknat di dunia berarti dihilangkan keberkahan hidupnya, dan dilaknat pada hari akhirat berarti tidak diterima semua amal ibadahnya. Dan itu jauh lebih mengerikan lagi dalam sebuah hadis Nabi riwayatkan dalam Jami'ul Akhbar hadis nomor 11441 Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Yu'ta bi ahadin yaumal qiyamati yuqafu bayna yadayillahi wa yudfa'u ilaihi kitabuh fala yara hasanatihi Nanti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat ada seseorang yang dihadapkan di hadapan pengadilan ilahi. Dia dihentikan di hadapan pengadilan Robul Alamin. Wa yudfau ilaihi kitabuh dan kemudian kitab-kitab amalnya diserahkan kepadanya. Kitab-kitab amalnya diberikan kepadanya. Fala yara hasanatih. Dan dia tidak melihat kebaikannya. Fayaqulu. Lalu dia berkata. Ilahi laisahadha kitabi. Jadi ketika orang itu diberi kitab. Dia buka kitabnya. Dan tercenganglah dia. Dalam kitab itu. Ilahi Tuhanku laisahadha kitabi. Ini bukan kitabku. Karena aku tidak melihat ada kebaikanku di dalamnya. Fa la ala fiha ta'ati. Aku tidak melihat ketaatanku. Orang itu tahu kan bahwa di dunia ini ya tidak seluruhnya dia maksiat. Dia pernah melakukan sholat, dia selalu menjaga sholatnya mungkin mau waktu. Dia juga selalu berpuasa, dia melakukan ibadah haji. Dia lakukan berbagai ketaatan, walaupun mungkin tidak banyak, tapi ajaib di dalam kitabnya itu. Aku tidak melihat sedikit pun dari ketaatanku dicatat di sini. Apa Tuhan khilaf atau malaikat lupa untuk mencatatnya? Maka, fayukol, lahu lahu lalu dikatakan kepada orang itu, "Inna robbaka." La wa la yansa. Tuhan kamu tidak mungkin lupa dan tidak mungkin hilaf. Jadi, tapi kenapa kitabku ini hanya mencatat keburukanku saja dan tidak ada catatan kebaikanku di dalamnya? Lalu dikatakan kepadanya, 'Zahaba amaluka, bezedia bin nas seluruh amal kamu itu hilang.' karena kamu mempergunjingkan orang. fihi Kemudian didatangkan lagi orang lain, diberikan kepada dia kitabnya dan dia terkejut juga karena kitabnya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Dengan ketaatan-ketaatan yang tidak dia duga, dia taat juga, tapi rasanya tidak sebanyak itu ketaatannya. Dia melihat di situ itu ketaatannya yang banyak, dan waktu itu semua orang akan jujur, semua orang akan berbicara dengan yang benar, semua orang akan menceritakan pengalamannya dengan sejujurnya. Si jujur karena Allah waktu itu membungkam mulut-mulut mereka untuk mengatakan kebohongan. Jadi berkatalah orang itu, dia tidak percaya bahwa ada kebaikan yang sebanyak itu. Dari mana kebaikan itu? Dari mana amal-amal yang baiknya itu datang? Ilahi mahaza kitabi Tuhanku ini bukan kitabku. Fa ini ma'amil tuhadi karena aku tidak pernah melakukan ketaatan sebanyak ini fayuqalu lalu dikatakan kepadanya li anna fulanan, karena ada orang igtabaka dia memperguncingkan kamu fadufiat hasanatuhu ilaik maka dipindahkanlah seluruh kebaikannya kepada dia Para pemirsa Hadi TV, para pecinta Ahlul bayi, izinkan saya bermohon kepada saudara-saudara yang mendengarkan ini supaya saudara rajin mempergunjingkan saya, supaya saudara rajin mengolok-olok saya, supaya saudara rajin menyebarkan hoax tentang diri saya. Sebarkanlah buah saya ini Dajjaluddin, pembohong agama, orang yang sesat, dan segala macam fitnah saudara sebarkan, saya akan menyambutnya dengan rasa sukacita yang sedalam-dalamnya karena seluruh amal ibadah saudara dipindahkan Tuhan kepada saya. Dan sekarang, walaupun saya tutup Facebook saya, tapi saya tahu bahwa Facebook saya dipenuhi oleh cacian dan pergunjingan tentang diri saya saya tidak saya menutup untuk diri saya sendiri tapi Facebook saya terbuka bagi saudara untuk menyebarkan fitnah tentang diri saya karena insya Allah itu bisa menambah amal-amal saya yang sangat kurang saya adalah orang yang beribadahnya sangat kurang yang penuh kemaksiatan yang mengisi hidup ini dengan sesuatu yang membuat Malu saya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbincangan saudara, dengan perbincangan saudara di belakang saya, saya mendapat keuntungan karena seluruh amal-amal saudara dipindahkan kepada saya. Jadi di sini kan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang yang memaki-maki saya di belakang saya, kepada semua orang yang membicarakan keburukan saya kepada semua lidah yang dipaitkan dengan keburukan-keburukan yang saya lakukan dan kemudian saudara sebarkan. Terima kasih yang sedalam-dalamnya bersama iringan doa tapi dengan harapan mudah-mudahan saudara menghentikan itu ketimbang saudara mengalami kerugian yang sebesar-besar. Betapapun saya diuntungkan karena itu. Para pemirsa Ahlul Bait, Salamullahi Alaihim, yakni kepada Ahlul Bait jami'an, madhab yang paling sering diperbincangkan, yang sering paling sering diceritakan keburukannya adalah madhab Ahlul Bait. Orang yang menisbahkan dirinya kepada Ahlul Bait harus siap sedia untuk menerima lemparan-lemparan fitnah dan pergunjingan. Kepada seseorang yang datang kepada Imam Ali dan berkata, Ini uhibba ihub kaya amirul mu'minin, aku mencintai engkau, hei amirul mu'minin. Kata Imam Ali, fal lil bala'i Siapkan kamu, siapkan diri kamu untuk berbusanakan cobaan-cobaan. Siapkan diri kamu untuk dihantam oleh berbagai cobaan-cobaan dan ujian, dan ujian yang paling utama bagi para pengikut ahlul bait adalah pergunjingan. Yang sebat sebetulnya harus disyukuri karena mereka akan menambah amal-amal uh, soleh. Jadi, ketimbang saudara marah-marah, serang sana, serang sini hidup saudara terganggu karena itu, marilah kita syukuri orang-orang yang memfitnah, mempergunjingkan saudara di belakang. Karena itu adalah tradisi para pengikut Ahlul Bait. Maksud saya, hanya mazhab Ahlul Baitlah yang seringkali menjadi sasaran fitnah dan menjadi bahan pergunjingan di pengajian-pengajian, bahkan mungkin di dalam demo-demo, mungkin di dalam majelis-majelis taklim, saudara tidak usah marah, tidak usah naik darah, tapi syukurilah karena pengajian mereka, ibadah-ibadah mereka, sholat-sholat mereka, semuanya dipindahkan kepada saudara. Tapi sebaliknya, jangan sampai saudara terjerumus kepada pergunjingan ini. Karena pergunjingan betapapun kecilnya, tadi saya ingatkan lagi, satu, dia akan mengundang azab di dunia dan di akhirat. Kedua, akan menyebabkan saudara dilaknat Allah di dunia dan di akhirat. Saudara akan kehilangan amal-amal baik saudara, dan yang keempat, saudara akan memindahkan keburukan-keburukan uh, orang lain kepada buku keburukan saudara, dan itu kerugian yang paling besar. Untuk itu berhati-hatilah untuk tidak mempergunjingkan orang yang meruntuhkan kehormatannya. Seperti kata Al-Qur'an, sebaiknya kamu itu berlepas diri saja dan berkata, "Haza buhtanun." Ini satu fitnah yang besar dan seorang mukmin tidak akan ikut serta di dalamnya. Saudara menyingkir karena pendengar ghibah sama dengan pelakunya kata Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Saya teringat kepada sebuah hadis yang dikutip oleh Allah yarham Sayyid Husain Fadlullah pada satu saat. Kata Sayyid Husain Fadlullah beliau mengutip hadis Nabi sekiranya ada orang yang meruntuhkan batuan Ka'bah batu demi batu Sekarangnya ada orang yang menghancurkan Ka'bah lubnah wa lubnatan. Bata demi bata dia hancurkan. Dosanya jauh lebih kecil daripada dosa seorang yang meruntuhkan kehormatan seorang muslim. Jadi kata Sayyid Husain Fadlullah, banyak orang merasa bahwa Perbuatan dia yang meruntuhkan kehormatan sesama Muslim itu adalah perbuatan yang biasa-biasa saja, tapi mereka ribut. Misalnya, sekiranya ada orang yang mengencingi Ka'bah, maaf, mengencingi Ka'bah pasti dia akan dipukuli, dia pasti akan dikebuki orang karena dia dianggap meruntuhkan kehormatan kaum Muslimin, tapi. ...itu dosanya meruntuhkan Kaabah jauh lebih kecil daripada orang yang meruntuhkan kehormatan kaum Muslimin. Tidak pernah ada orang ribut ketika satu kaum di antara kaum Muslimin yang direndahkan dan dihinakan, dianggap sesat, dianggap kafir. Tidak pernah orang ribut seperti ributnya kalau ada orang, sekiranya ada orang yang mengencingi Kaabah. Begitu kata Syed Hussein Fadlullah. Uh, kita harus betul-betul berhati-hati untuk tidak mempergunjingkan kehormatan seorang muslim. Dari Amr bin Suaib, dari bapaknya, dari kakeknya bahwa mereka pernah menyebut-nyebut di depan Rasulullah tentang seorang lelaki. Ada seorang lelaki di antara sahabat Nabi itu yang tampaknya dia termasuk orang yang kaya raya. Sekelom, masuk kelompok elit yang selalu dikhidmati orang sampai komentar orang layak kulu hatta yudham walayar hatta yurhalula. dia ini tidak mau makan sebelum dia dikasih makan dan dia juga tidak mau pergi sebelum orang mengangkat dia ke dalam kendaraannya dia tidak mau pergi kalau tidak diangkat dia pada kendaraannya makan harus di mati dengan pemberian makanan. Dia juga tidak bisa berangkat sendiri, harus diantarkan orang. Wala yarhalu hatta Dia hanya membicarakan begitu aja, Dan itu dianggap satu hal yang biasa lah. Ini orang ini kayaknya elitis banget deh. Jadi mau makan harus dijamu, makanannya harus didangkan, mau pergian harus dilayani baik-baik. Hanya menyebut begitu aja. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iqtabtumuh. Kalian sudah mempergunjingkan dia Fakolu. Mereka berkata Ya Rasulullah nama hadasna bima fihi. Ya Rasulullah yang kami beritakan itu fakta itu Kenyataan itu emang dia begitu Kami tidak berdusta yang termasuk gibah kata mau pergunjingkan ialah hasbuka idza zakarta akhoka bima feh. itu sudah dihitung sebagai ghibah kalau engkau membicarakan apa yang benar-benar terjadi padanya bagaimana yang dan kalau kamu tidak membicarakan yang benar-benar terjadi kamu itu memfitnah jadi ada dua macam pergunjingan, pergunjingan yang biasa yaitu menceritakan keburukan yang benar-benar terjadi pada orang itu dan satu lagi fitnah yaitu membicarakan keburukan yang tidak ada pada orang itu. Begitu kerasnya terhadap ghibah. Seperti saya kembali mengulang-ulangi ghibah menyebabkan saudara dilaknat Allah di dunia dan di akhirat. Ghibah akan menyebabkan pelakunya disiksa di dunia dan di akhirat. Pelaku ghibah akan kehilangan seluruh amal solehnya pada hari kiamat nanti. Dan pelaku ghibah akan mengeluarkan bau yang akan dijauhi oleh para malaikat mukarrabun akan dijauhi oleh orang-orang soleh akan menyebarkan bau busuk di alam malakut dan uh, gibah juga akan menyebabkan saudara dijauhkan dari persahabatan orang-orang soleh di antara saudara walaupun begitu kerasnya ada sekali-kali kita diizinkan untuk bergibah ada Dispensasi kita dibolehkan untuk bergibah. Menurut Al-Quran, kalau kita membicarakan orang yang zolim, yang menganiaya diri kita, yang berbuat zolim terhadap diri kita, kita boleh menggibah bicarakan mereka. Apalagi kalau kita mau menegakkan hukum. Kalau saudara, kalau Saudara pecinta ahlul bait itu dianiaya rumah saudara, dibakar saudara, diusir dari tempat saudara. Saudara boleh dan saudara dipanggil di pengadilan tentang kejahatan orang lain terhadap saudara. Saudara tidak boleh diam, alat nggak mau saya membicarakan keburukan dia. Nanti hukum tidak bisa ditegakkan, atau seorang istri yang dianiaya oleh suaminya kemudian dibawa ke pengadilan. Dia tidak mau menceritakan aib suaminya dengan alasan dia tidak mau kehilangan amalnya karena melakukan riba. Itu tuh, uh, tidak boleh. Jadi, kita harus, malah bukan saja dibolehkan untuk berriba, tapi malah kita juga diharuskan untuk menceritakan keburukan orang itu. Kata Al-Quran, "Tidak disebut keburukan, tidak ada dosanya bagi kamu." Untuk berkata-kata yang buruk kalau kamu dizalimi, itu ayat Al-Qur'an. Uh, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat yang ribahnya itu tidak dihitung ribah. Satu al mu'linu satu orang yang berdosa yang mengumumkan dosanya, bahkan membanggakan dosanya di hadapan orang lain. Kedua, wal imamul kazab. Kedua pemimpin yang kerjanya berdusta. In ahsanta kalau kamu berbuat baik, lam yashkur, kamu tidak berterima kasih. Kalau kamu berbuat baik, dia tidak berterima kasih kepada kamu. Wa in asa lam yaghfir, kalau kamu berbuat buruk, dia tidak memaafkan. Jadi, yang boleh dipergunjingkan sekali lagi satu adalah orang yang kejahatannya itu memang dia umumkan bahwa kebusukan akhlaknya itu dia sebarkan sendiri. Itu boleh kita menyebarkannya, boleh menyebarkan aibnya. Itu yang kedua adalah para pemimpin yang kerjanya berdusta. Kalau kamu berbuat baik kepada pemimpin itu dia tidak berterima kasih kepada kamu. Dia tidak mengapresiasi kebaikan kamu. Kalau kamu berbuat buruk dia tidak memaafkan kesalahan kamu. Wal mutafakkihuna bil ummahat. Dan orang-orang yang mempermainkan atau membuat lelucon tentang ibu mereka yang seharusnya mereka hormati mempermainkan ibu-ibu kehormatan orang-orang tua mereka itu juga boleh diperbincangkan boleh dipergunjingkan yang terakhir wal anil jamaah ala ummati alaiha dan yang keempat adalah orang-orang yang meninggalkan kerukunan umat. Orang-orang yang tidak mau memelihara persatuan. Tidak mau memelihara jamaah. Dan yang menyebarkan keburukan tentang umatku dan yang melepaskan pedang atau menghunus pedang kepada sesama kaum muslimin. Ada orang-orang yang memecah belah umat Islam. Yang memusuhi sesama umat Islam adalah orang yang diizinkan kita untuk memperbunjingkannya sebelum uh, berakhir. Ada empat orang yang dibolehkan kita ribah... satu pendurhaka yang terang-terangan melakukan kedurhakaannya, kedua pemimpin yang pembohong, yang ketiga orang-orang yang mempermainkan orang-orang tua mereka, khususnya ibu-ibu mereka, yang keempat orang. yang memecah belah persatuan kaum muslimin. Wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.